Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita mau bahas soal biologi saintek tahun 2019 dulu ya. Jadi nanti akan berurut. Nah, sebenarnya hari ini 2020, prediksi 2020, cuma soalnya belum ibu pindahin, jadi yang 2019 dulu. Oke, ada 12 soal, targetnya hari ini 12 soal. Jadi kita mulai dari nomor 1. Jadi biar lebih memudahkan, kalian nanti bisa buka Psikologi dan kalian bisa lihat-lihat dulu soalnya. Di situ sudah lengkap soal dan pembahasan. Nah, jadi bisa dibaca. Kalau nanti ada pertanyaan pada saat live Zoom ataupun di luar ini, kalian boleh nanya, kenapa jawabannya ini, kenapa nggak ini, kenapa alasannya begini, kenapa nggak kayak gitu, gitu ya. Oke, nomor 1. Sepintas soal ini terlihat mudah. Ya, sepintas terlihat mudah karena ini pelajaran basic sekali di kelas 10. Dia masih bertanya soal objek biologi. Ya, objek biologi itu kalau kelas 10 kan kalian tuh lihat ya, mulai dari kalau di kelas 10 itu mulai dari molekul ya, molekul, kemudian molekul itu kalau misalnya nanti terdiri dari molekul-molekul organik ya, pada akhirnya nanti akan membentuk organel ya, organel nanti diharapkan akan membentuk sebuah sel kan, secara struktural demikian ya. Nah, jadi orang biologi juga nanti akan belajar protein, karbohidrat, lemak dan seterusnya kayak gitu, karena itu berhubungan dengan molekul-molekul organik penyusun organel pada sel. Nah, kumpulan sel yang sama nanti akan membentuk jaringan akan membentuk organ-organ, sistem organ individu populasi dan seterusnya. Nah, jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah yang berperan untuk memberi sinyal ya, keywordnya di situ sih, yang berperan untuk memberi sinyal pada sel-sel lipid ya, sel-sel lemak, sel otot dan hati agar dia bisa menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, kenapa glukosa ini harus dirubah dulu dalam bentuk glikogen? Nah, supaya bisa disimpan kayak gitu. Kalau dia nggak dalam bentuk glikogen, maka dia akan ngalir berenang-berenang terus gitu loh di dalam darah dan ketika dia kadarnya melebihi ambang batas, nah maka akan menjadi masalah gitu. Jadi ada semacam sistem dalam tubuh kita, ketika kita lebih glukosa itu diapain? Ketika kita lebih lemak itu diapain ya, ketika lebih protein itu diapain kayak gitu. Nah, maka keywordnya untuk soal ini adalah kalian harus jeli ya membaca kata-kata sinyal. Nah, kira-kira dari sini udah ada yang bisa nebak apa jawabannya? Molekul, Bu. Oke, good, molekul ya. Nah, jadi jangan kepancing nih sama soal ini ya, seolah-olah karena ada bahas sel, otot, hati, seolah-olah nanti jawabannya organ atau jaringan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalian harus benar-benar detail membaca soal. Ya, karena fokus kita adalah sinyal, ya, sinyal yang dimaksud di sini apa? Sinyalnya adalah berupa hormon. Ya, hormon itu kan sinyal ya. Nah, yang katanya di soal itu case-nya adalah untuk merubah glukosa yang berlebih di dalam tubuh kita menjadi glikogen. Maka itu adalah peran dari hormon insulin. Kalian sudah belajar ini di kelas 11. Ya. Nah, maka objek yang dituju adalah molekul, bukan sel, organ, atau apalagi jaringan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Nah, jadi di soal nomor 2, Ibu rasa kalian sudah familiar ya sama pernyataan 1, 2, 3, 4. Oke, sudah familiar ya. Nah, jadi Ibu juga udah sering ngasih ini kok di soal ulangan harian, ya di soal ujian semester. Kalau 1, 2, 3 benar, ya maka jawabannya A. Kalau 1, 3 benar, B. 2, 4 benar, C. 4 saja yang benar, D. Semuanya benar, E. Jadi kalian harus mulai terbiasa nih. Jangan sampai udah tahu sebenarnya jawabannya, tapi salah milih gitu. Ya. Nah, oke. Yang ditanya adalah mengenai metagenesis pada tumbuhan paku. Ya, pergiliran keturunan. Ini juga masih pelajaran kelas 10. Mungkin sedikit hafalan ya, sedikit hafalan. Cuma Ibu rasa kalau misalnya kalian sering-sering, jadi biologi ini kan nggak mutlak semuanya hafalan sebenarnya. Ada beberapa konsep yang kalau kalian paham itu bisa untuk menjawab beberapa soal. Tapi untuk soal nomor 2 memang konteksnya adalah hafalan.
triknya adalah kalau hafalan berarti harus sering-sering mengerjakan soal yang tipenya demikian. Ya, karena dia nanya paku, ya berarti kita harus lihat lagi gimana proses mekagenesis pada tumbuhan paku. Nah, kalian kan kelas 10 tuh belajar dua, sebenarnya bukan dua tumbuhan ya, kalian tuh belajar seluruh makhluk hidup ya, seluruh kingdom kalau kelas 10 itu. Jadi kalau misalnya ada berapa kingdom, maka salah satu kingdomnya adalah plantae. Nah, si plantae ini kan seluruh tumbuhan yang ada di alam semesta ini cuma 3 jenis. Ya, kalau dia tidak lumut, dia paku, kalau enggak ya tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan biji yang nanti di dalamnya tuh ada dikotil, monokotil, dan teman-temannya. Nah, kan di kelas 10 itu ada sedikit keunikan ya di tumbuhan lumut dan paku gitu. Nah, uniknya apa? Jadi mereka berdua ini tidak berkembang biak dengan biji, tapi dengan spora. Asal sporanya kalian sebar di tempat yang cocok, maka dia akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan yang sama. Nah, bedanya adalah, nah ada pergiliran keturunan. Nah, pergiliran keturunan yang dimaksud di sini bukan maksudnya dari keturunan 1, keturunan 2, enggak. Jadi pergiliran keturunan yang dimaksud adalah dari spora bisa jadi paku, pakunya jadi spora lagi gitu. Pakunya bisa menghasilkan spora lagi. Nah, jadi akan begitu terus sampai mereka sebelum mati gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pergiliran keturunan. Jadi kalau misalnya kita cerita paku, ya tetap ya spora ya, yang sporanya itu haploid. Jadi sporanya itu kalau dibilang haploid berarti materi genetiknya itu belum punya teman, belum berpasangan. Ya masih N, udah kelas 3 pasti tahu ini ya maksudnya apa. Nah, kemudian dia mitosis dulu. Kalau mitosis kan berarti ya N jadi tetap N, tidak akan ada perubahan materi genetik. Dia hanya akan memperbanyak. Ya, memperbanyak. Nah, ketika memperbanyak diri kemudian tumbuh, bentuknya sudah beda, pasti dikasih nama. Kan orang biologi gitu ya. Ketika bentuknya berbeda pasti namanya beda. Bukan spora lagi, tapi namanya sudah protalium. Ya, protalium. Nanti kalau bicara lumut berarti protonema. Nah, protalium. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat nih, si protalium itu sudah mampu menghasilkan gamet. Ya, sudah mampu menghasilkan gamet. Gametnya kayak mana? Oke, Bu, kasih gambar dulu deh, biar gampang ya. Nah, inilah si spora tadi kan. Dibungkus pakai kotak rapi, nah kemudian oleh sesuatu hal karena angin, karena musim, karena suhu, maka kotak ini terbuka. Ya, kotak ini terbuka, kemudian sporanya terbang nih. Ya, terbang di bawah angin, kebetulan jatuh di tanah yang lembab, yang sesuai, yang cocok, maka akan berkecambah. Ya, berkecambah menjadi inilah yang tadi kita sebut sebagai protalium. Ya, jadi metode gametofit. Nah, ketika dia sudah begini bentuknya, oh rupanya dia sudah punya alat kelamin, ya sudah punya gamet. Nah, cuma mungkin bedanya kalau manusia kan ada jenis kelamin ya, kepisah jenis kelaminnya. Nah, kalau ini tuh sama di satu tubuh. Jadi dia bisa menghasilkan archegonium atau sel telur dan antiridium atau sel sperma. Nah, ya udah kan kalau misalnya udah punya dua jenis gamet ya tinggal bertemu saja ya. Ketika bertemu maka fertilisasi ya, yang tadinya N, kalian harus memperhatikan ini ya Nak. Ya, ketika ini N segala macam, nah sampai sini ketika ketemu ya pasti sudah jadi pasangan, sudah jadi 2N, sudah jadi zigot. Nah, zigot ini kan juga nanti akan tumbuh terus. Konsepnya sama seperti pada hewan ya. Tumbuh terus. Nah, jadilah dia daun baru. Ya, daun baru. Nah, ini namanya adalah sporofit. Ya, kenapa namanya sporofit? Nah, jadi sporofitnya itu tumbuh di atas gametofit. Nah, ini yang Ibu maksud tadi nih. Jadi si gametofit ini nanti akan menghasilkan sporofit, sporofit nanti menghasilkan gametofit, dan begitu terus selanjutnya. Ulang-ulang balik tuh bakal kayak gitu. Nah, tumbuhlah si daun baru. Kenapa ini namanya sporofit? Ya, karena di daun inilah nanti akan tumbuh yang namanya spora.
kalau cerita Paku, Ibu rasa kan familiar ya, karena Pakis itu termasuk paku-pakuan, dan bagi yang suka Pakis, di kantin juga sering ada lauk Pakis, ya kalian akan menemukan kenapa pakisnya keras? Oh iya keras dong, karena daunnya udah kembang begini. Kalau udah kembang gini, berarti sudah ada bintik-bintik spora di belakangnya. Ya, dan itu bisa jadi kalau diterbangkan angin ya akan tumbuh, akan ulang balik seperti tadi. Nah, itu nah. Jadi si daun ini berfungsi sebagai sporofit. Artinya si penghasil spora. Gametofit artinya si penghasil gamet. Nah, maka kalau kita balikkan lagi, siapa sporofitnya? Ya berarti pakunya dong, ya daun pakunya. Siapa gametofitnya? Berarti si protalium ini. Nah itu juga sering muncul di soal. Nah, terus apalagi yang sering ditanyakan seputar tumbuhan paku dan lumut ini ya? Siapa yang lebih dominan? Ya siapa yang lebih dominan, sporofitnya atau gametofitnya? Biar gampang ya, cara mengingatnya begini. Kalau ditanya siapa yang lebih dominan, lihat aja apa yang nampak. Ya, kalau kalian lihat paku, yang paling menonjol apa? Daunnya atau si protaliumnya? Gitu ya. Apa coba yang lebih menonjol di tumbuhan paku? Daunnya atau si protaliumnya? Daun. Daunnya. Kita bahkan nggak tahu mana sih si protaliumnya. Ya, yang penting kita nampak, jelas nampak bahwa daunnya yang menonjol, karena daunnya yang kita makan. Maka yang berfungsi sebagai, ya atau fase dominan pada tumbuhan paku adalah daunnya alias pakunya, alias sporofitnya. Gitu. Nah kalau kalian ingat paku, maka lumut adalah kebalikannya. Gitu aja. Ya, mana yang lebih mudah diingat, paku atau lumut, ya bebas aja. Yang penting itu adalah kebalikannya. Kayak gitu. Nah, gitu. Nah, kebetulan di soal kita ini yang ditanya ya, yang ditanya adalah paku homospor. Jadi ada istilah ini. Nah, ya, pernyataan yang pertama itu paku homospora menghasilkan mikro dan makro. Nah, jadi paku itu sendiri pun ada tiga jenis ya. Kalau kelas 10 ada paku homospor, ada hetero. Enggak usah pusing dulu, dari bahasanya aja. Ya, homo artinya sama, hetero artinya beda. Apa yang beda? Bentuk sporanya. Gitu. Ya, nggak mungkin dong kalau sudah homo ada perbedaan ya. Ada mikrospora, makrospora. Kalau kalian lihat di siklus ini, tidak ada istilah mikro dan makro. Kenapa ada istilah mikro dan makro? Nah, karena bentuknya beda. Berarti itu bukan, ya, jadi itu nggak refers to paku homospor gitu. Namanya sudah homo, berarti dia akan pakai satu istilah saja, spora, cukup. Nah, kalau paku heterospor, nah pasti dia akan mengenal dua istilah, mikro dan makro. Nah, protaliumnya juga akan beda, ada mikroprotalium, makroprotalium. Ya, walaupun pada akhirnya endingnya akan sama. Ya, yang satu menghasilkan sperma, yang satu menghasilkan sel telur, jadi zigot, jadi paku lagi, punya mikro-makro, dan seterusnya. Ya, nah jadi gak usah panik ya, ada istilah homo maka pernyataan satu udah pasti salah. Nah kemudian pernyataan dua, generasi dominan menghasilkan sporangium, nah, ini udah kita bahas tadi benar ya. Jadi yang dominan pada paku, yang terlihat pada paku adalah daunnya, fungsi si daun menghasilkan spora gitu. Nah protonema ini istilah pada lumut, kalian gak akan pernah nemu istilah protonema pada paku, maka udah pasti salah. Ya. Lihat 4, zigot akan tumbuh menjadi sporofil yang diploid. Ini benar ya. Nah, zigotnya kan akan jadi sporofit nantinya. Ya, sporofitnya tentunya sudah diploid, sudah gabungan dari ya emak sama ayahnya, sperma sama sel telur kalau kita lihat di siklus ini. Maka jawabannya adalah 2 dan 4 berarti C. Ada masalah? Enggak ada. Oke. Okay. Soal nomor 3. Nah, ini jenis virus yang katanya materi genetiknya terdapat timin. Nah, ini juga soal hafalan ya, soal hafalan. Nah, jadi mungkin kalau ngelihat pilihan jawabannya, nah beberapa itu nggak familiar sama kalian, misalnya kayak arena virus.
ya, herpes. Ya, kalau herpes kali sering dengar ya. Jadi arenavirus ini adalah virus pada tikus sih biasanya ya, demam berdarah pada tikus. Kalau mozaik ibu rasa udah sering ya, tembakau mozaik virus ya, penyebab penyakit pada tumbuhan tembakau. Nah, kita nih harus eliminasi ya 4 jawaban. Nah, keywordnya sih ini timin. Kalau dia tanya timin, ya materi genetiknya timin, berarti dia sedang bertanya virus DNA, bukan RNA. Karena kalian tidak akan menemukan timin di RNA. Itu maksud soal ini. Ya, nah, kalau di soal-soal biasa kan dia cuma to the point ya. Jenis virus yang termasuk virus DNA adalah, atau virus RNA adalah, gitu ya. Nah, maka kalian harus kaji lagi timin. Nah, maka soal ini hanya bisa dijawab oleh kelas 12 ya, yang sudah belajar substansi genetik. Nah, maka timin ini hanya kalian temukan di DNA. Nah, di antara 5 pilihan ini, Nak, ya di antara 5 pilihan ini, jadi yang memang merupakan virus DNA itu herpes, ya, herpes. Kalau TMV itu virus RNA, ya, influenza apalagi, ya, retrovirus inilah yang paling terkenal, ya, virus penyebab penyakit AIDS, ya, HIV contohnya. Nah, arenavirus tadi sudah Ibu jelaskan, jadi semua ini adalah virus RNA. Nah, khasnya, ya, khasnya di virus RNA itu adalah dia lebih cepat berkembang dibandingkan virus DNA. Itu khasnya, maka influenza itu cepat sekali menularnya, cepat sekali berkembangnya di dalam tubuh ya, karena dia virus RNA. Termasuk virus yang lagi in sekarang, nah itu kan kelompok virus influenza ya, sama tuh sama virus flu burung, flu segala jenis flu. Nah itu sama satu keluarga, dia juga virus RNA. Nah, maka nggak heran masa untuk dia berproliferasi, memperbanyak diri itu juga lebih singkat. Nah, apa kaitannya? Kalau dia sudah bentuknya RNA, berarti ketika sintesis protein itu lebih gampang. Ya, jadi dia nggak perlu lagi dari awal DNA jadi RNA dulu. Orang udah RNA bentuknya, ya sudah, tinggal sintesis protein. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyerang sebuah sel, ya menginvasi sebuah sel itu lebih singkat. Nah, ini kan hafalan ya, Nak. Ala bisa karena biasa berarti. Oke. Nah, ini penjelasan saja sih. Nah, soal nomor 4. Yang ditanya adalah bentuk modifikasi dari jaringan epidermis. Kalian pasti tahu ya, epi itu artinya atas. Berarti lapisan paling atas itu rupanya ya, kalau pada tanaman itu bisa termodif menjadi beberapa bentuk. Ya, kalian lihat aja bentuk yang di atas itu apa gitu ya. Yang sering muncul misalnya kalau kalian makan rambutan. Ya, rambutan, maka rambut-rambut pada kulit rambutan adalah modifikasi dari jaringan epidermis kulit rambutan. Begitu. Nah, maka dari pilihan 1 2 3 4 ini ya, kalian harus melihat gitu ya. Ini ada sedikit jebakan sih sebenarnya. Seolah-olah semuanya benar. Seolah-olah semuanya benar. Nah, cuma ada yang salah di situ satu. Kalau rambut akar udah pasti itu hasil modifikasi dari jaringan epidermis. Rambut akar itu serabutnya ya, Nak. Yang halus-halus kecil itu tuh rambut akar. Nah, kemudian sel penutup stomata enggak usah pun dia pakai istilah sel penutup, stomata saja. Nah, itu sudah bagian dari modifikasi epidermis. Stomata itu kan letaknya di atas ya. Nah, di atas kalau di kelas 12 kalian belajar fotosintesis. Nah, stomata itu terletak di kawanan sel-sel epidermis, nyempil gitu loh di situ. Berarti itu adalah modifikasi dari sel epidermis. Nah, tudung akar. Ya, tudung itu juga bagian modifikasi kan. Tudung itu punya sedikit perbedaan dengan bentuk akar utama ya. Karena di tudung itu sudah ada lapisan minyak ya, lapisan minyaknya yang nanti bisa membantu si tudung ini menembus kerasnya tanah. Jadi biar tanahnya lembut ya. Nah, dia punya minyak gitu. Nah, itu jadi tudung itu juga modif. Nah, yang bukan itu sebenarnya adalah akar lateral. Nah, jadi kan bisa lihat secara struktur gini.
ya, kalian bisa lihat ini. Jelas ya, kalau rambut akar ini memang munculnya dari lapisan paling luar, ya, dari epidermisnya. Ini jelas di gambar ini. Tapi kalau akar lateral atau akar samping itu munculnya dari dalam, dari silinder pusatnya, ya, dari silinder pusatnya. Jadi bukan hasil perpanjangan dari lapisan epidermis, itu bedanya. Nah, sedangkan tudung akar ini masih bagian dari epidermis, hanya saja dia punya sedikit spesifikasi yang lapisannya nanti bisa menghasilkan minyak seperti yang disebutkan tadi, kayak gitu ya. Maka jawabannya adalah berarti yang benar rambut akar oke, sel penutup stomata oke, tudung akar oke. Berarti 1, 2, 3 jawabannya A. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Gak ada. Kok jawab soal gampang ya? Kok pas belajar enggak ya? Nah, ini pelajaran baru-baru, berarti nggak boleh salah. Ya, nggak boleh salah. Karena kan baru belajar. Jadi hal membedakan antara fotosintesis tumbuhan C4 dengan CAM. Bu udah sebutkan kan waktu kita belajar fotosintesis bahwa kajian untuk fotosintesis itu bukan hanya sampai C3. Ya, C3 itu tumbuhan biasa yang kita pelajari biasa sehari-hari. Nah, kalian harus tahu sampai tumbuhan C4 dan CAM, karena ini sering muncul di soal SBMPTN, kan sekarang namanya UTBK. Nah, itu nak maksudnya. Kira-kira jawabannya apa ya? C, Bu. Jawabannya apa? C, Bu, C. Oke. Benar jawabannya C? Ya. Kita lihat, ya benar jawabannya C. Nah, kalau mau dibahas, siklus Calvin pada tumbuhan C4 terjadi di sel mesofil. Siklus Calvin atau reaksi gelap ya pada tumbuhan C4, dia menspesifikasi pada tumbuhan C4 saja. Ya, pada tumbuhan C4 saja, padahal semua tumbuhan itu ya di sel mesofil. Ya, di sel mesofil bukan cuma C4, hanya saja bedanya adalah kalau di tumbuhan C4 ya dia butuh perantara dulu. Ya, butuh perantara dulu. Kalau tumbuhan lain kan di sel mesofil udah selesai. Ya, jadilah glukosa, jadilah sugar. Nah, kalau di tumbuhan C4 dia nggak bisa selesai di mesofil. Dia harus selesaikan siklus Calvin ini di sel seludan atau bundle sheet ini. Nah, ini kan kita udah belajar waktu itu ya. Nah, itu aja bedanya. Artinya semua jenis tanaman itu butuh sel mesofil untuk Calvin. Maka pernyataan yang nomor satu ini salah. Ya. Kemudian yang B, reaksi terang pada tumbuhan C4 akan menghasilkan ATP dan NADP H2. Semua tumbuhan juga menghasilkan hal yang sama kan ya. Nah, karena produk dari reaksi terang itu adalah ya ATP dan NADPH yang nanti akan menjadi sumber energi terlaksananya siklus Calvin. Jadi pernyataannya salah. Yang C, tumbuhan CAM ya memfiksasi CO2 dan melakukan siklus Calvin dalam waktu yang berbeda. Nah, ini khas sekali di CAM. Nah, waktu kita belajar kan jelas itu di skema bahwa apa yang membedakan antara C3, C4, CAM. Nah, perbedaannya hanya ya kalau misalnya diproses. Nah, kalau C3 itu kan di satu sel. Di CAM juga satu sel, di C4 itu butuh dua sel. Nah, kalau untuk waktu C3 itu enggak punya waktu khusus dia. Kapan dia harus Calvin, kapan dia harus reaksi Hills. Dia enggak butuh waktu khusus. Tapi kalau CAM, nah CAM ini kan tanaman yang hidup di tempat yang sangat panas sekali. Nah, maka dia harus mikir kayak mana caranya fotosintesis jalan tapi penguapan tidak terlalu tinggi. Nah, maka dia akan buka stomatanya gede-gede pada saat malam hari. Ngapain buka stomata? Ya, mau masukkan CO2 dong. Ya, karena air sudah dapat dari akar. Air itu urusan akar. CO2 itu kan di udara, berarti harus dimasukkan ke dalam
si tumbuhan melalui pintu, pintunya namanya stomata. Ya, nah ibu rasa yang baca buku, yang ikut live Zoom dan melihat YouTube, ibu rasa nggak asing dengan istilah ini. Ya, maka khasnya di CAM adalah waktu. Khasnya C4 adalah di sel seludan. Nah, yang di siklus Calvin pada tumbuhan CAM akan menghasilkan glukosa lebih banyak. Belum tentu dong, tergantung berapa banyak CO2 yang bisa difiksasi. Bahkan C3 juga bisa jadi menghasilkan glukosa lebih banyak, tergantung musim, tergantung cuaca, ya, tergantung kadar CO2 di udara, tergantung dari jumlah ATP yang dihasilkan di reaksi terang, tergantung dari H2O yang berhasil dibawa oleh akar. Jadi ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak pada CAM saja. Reaksi terang dan reaksi gelap berlangsung pada tempat yang sama. Kalau pada C3, oke. C3 CAM, oke. Tapi kalau pada C4 kan salah. Ya, karena dia butuh dua rumah untuk bisa menyelesaikan reaksi gelapnya saja. Ya, ibu rasa cukup jelas ya untuk soal ini. Nah, ini kita udah pernah ini, nanti ini. Ini kalian nanti baca aja ya. Kalau tulisan kan kita malu saya baca. Nanti baca sendiri aja deh. Nah, nomor 6. Hormon giberelin, kalian sudah mulai berhadapan dengan soal sebab akibat ya. Sebab akibat, cara menjawabnya adalah kalau yang A pernyataannya benar, sebabnya benar dan kedua kalimat ini berhubungan. Kalau yang B sama-sama benar tapi tidak ada hubungannya. Jadi pernyataannya benar, sebabnya benar tapi nggak ada hubungan. Yang C pernyataannya benar, sebabnya salah. Yang D kebalikannya. Pernyataannya salah, sebabnya benar, yang E dua-duanya salah. Nah, konteks untuk soal ini adalah hormon giberelin. Ini juga pelajaran kelas 3, berarti nggak boleh salah. Hormon giberelin berperan dalam proses perkecambahan. Kan kita bahas ya, waktu di belajar hormon, ada keyword untuk hormon. Jadi nggak mungkin kita bisa menghafal semua fungsi hormon, karena fungsinya nggak cuma satu, tapi di soal-soal biasanya dia akan memunculkan fungsi khas dari hormon. Khasnya auksin apa? Khasnya auksin adalah memperpanjang. Gitu kan? Nah, khasnya sitokinin apa? Memperbanyak. Nah, maka kalau orang ngebonsai kan auksin yang dibuang. Kenapa yang dibuang auksin? Supaya tanamannya nggak tambah panjang, selnya nggak tambah panjang, jadi kerdil aja gitu. Nah, kalau giberelin, khasnya kan di perkecambahan. Karena start awal perkecambahan itu harus aktif dulu giberelinnya. Nah, ini kan proses perkecambahannya. Jadi kalau kalian menanam biji jagungnya kan direndam dulu pakai air biasanya. Biasanya direndam dulu pakai air. Nah, besok-besok dia udah mulai kembung tuh ya. Udah mulai kembung. Nah, terus dari kembung itu kulitnya pecah. Ya iya, karena udah nggak muat bajunya, jadi kulitnya pecah. Nah, setelah kulitnya pecah, nah disitulah mulai aktif ya. Jadi ketika air masuk, nah itu giberelin mulai bangkit tuh dari tidurnya. Nah, karena ketika biji itu kan ada fase dorman ya, kalau kelas 12 belajar itu ada fase dorman. Jadi habis dipanen misalnya, jagung dipanen, nah, ini untuk dibibit, ini untuk dijual. Nah, yang untuk dibibit itu didormankan dulu gitu. Biasanya dijemur sama nenek-nenek kita ya, dijemur biasanya. Nah, setelah dijemur, nah nanti baru dipaket-paketin, baru dijual. Nah, jadi biji itu juga nggak bisa langsung tanam gitu. Ada fase dormannya, dia pengen istirahat dulu, udah capek gitu ya, istirahat dulu. Nah, gimana caranya ngebangkitkan dia dari fase dorman itu? Ya dikasih air. Nah, jadi kalau kalian beli bibit, jangan main langsung tanam aja gitu. Ya, dikasih air dulu supaya masuknya air itulah pertanda bahwa giberelin harus bekerja. Kalau giberelin sudah bekerja, nah maka terpaculah ya kinerja dari enzim amilase. Mengapain rupanya? Amilase itulah yang mengubah nanti pati menjadi glukosa. Untuk apa glukosanya? Untuk energi si kawan ini berkecambah. Itu namanya kecambah ya. Kecambah itu kan belum punya daun ya, bahkan akarnya juga masih belum kokoh. Jadi dia butuh energi dulu. Kalau belum punya daun, akar belum kokoh, gimana mau fotosintesis? Kalau tidak fotosintesis berarti tidak ada zat makanan.
ya, untuk daun itu bisa bertahan, untuk tumbuhan itu bisa bertahan, maka dia harus menggunakan apa yang ada di biji itu. Apa yang ada di biji? Pertama hormon giberelin, kedua enzim amilase cukup, ya, sampai dia punya daun pertama dan melanjutkan hidup dengan cara fotosintesis. Kayak gitu. Jadi pernyataannya benar, sebabnya benar, berhubungan tidak? Berhubungan, Bu. Oke, berhubungan, Bu. Ya, oke, okay, good. Maka jawabannya A. Ya, nah ini proses yang kita pelajari di bab 1 kelas 12. Nomor 7, nah ini juga masih soal kelas 12, masih materi kelas 12, ya. Penyimpangan perbandingan fenotip F2 dari 9331. Ini formulanya Mendel, ya. 9331. Ini kan formulanya Mendel. Tiba-tiba menjadi 934 pada persilangan dua sifat beda disebut. Ini kan penyimpangan semu hukum Mendel. Pilihan A sampai E ini adalah semua penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kalau udah ngerjain soal di psikologi, Bu rasa tahu ya, polimeri ini, ya, ini polimeri nih, formula polimeri. Kenapa namanya poli? Berarti ada banyak gen, ya, yang mengatur satu sifat. Ada banyak gen yang mengatur satu sifat. Mana gennya? Gen M1 dan gen M2. Kalian nggak harus pakai M ya, nah, pakai A, B, C, Z, terserah. Yang penting yang pakai X, Y, karena itu untuk jenis kelamin. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat formula F2 kan, F2 ya yang ditanya. Nah, F2 untuk polimeri, nah, itu semuanya akan hampir semuanya akan berwarna merah sepanjang dia punya M besar. Mau itu M1 atau M2, itulah konteks polimeri. Jadi ada beberapa gen yang mengatur satu sifat. Sepanjang punya gen itu, maka warnanya akan mengikuti warna gen itu. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, ini bahkan M-nya cuma satu, warnanya tetap merah. Ketika tidak punya M besar, maka warnanya akan putih. Jadi perbandingan polimeri ini akan 15 banding 1. Yang diminta di soal 934. Berarti bukan polimeri. Yang kedua, epistasis hipostasis. Ini berkaitan ya, nah. Epistasis hipostasis ini sebenarnya satu konteks. Jadi ada yang menutupi, ada yang tertutupi. Jadi ada gen yang dia punya hak veto gitu. Kalau ada dia, kalau ada gen dia, pasti warnanya ngikut dia. Mau itu dia bersanding dengan gen dominan lain. Jadi kayak misalnya ini deh, ya, ungu. Ya, ungu itu diwakili oleh U besar ya. Nah, U besar 2. Padahal di sini ada U besar 1. Tapi tetap ungu karena di soal sudah dipersyaratkan bahwa U besar 2 itu sifatnya epistasis terhadap U besar 1 gitu. Nah, jadi akan kayak gini. Ini yang bilang punya hak veto. Sepanjang punya U2, warnanya akan tetap ungu. Kalau enggak bersanding dengan U2, cuman U1-nya sendirian baru putih. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau epistasis ini semacam ada gen dominan yang menutupi gen dominan lain gitu ya. Jadi epistasis ini juga ada epistasis resesif atau ada yang dominan. Nah, nanti ini tinggal di flashback aja sih, kalian buka lagi materinya ya. Nah, tinggal hitung yang satu perbandingannya 9 banding 7, yang satu perbandingannya 15 banding 1. Nah, tergantung sih nanti konteks soalnya induknya apa gitu ya. Nah, F2 ini enggak selamanya begini ya, Nak. Enggak selamanya begini. Ini formula normalnya. Kalau nanti soalnya minta yang berbeda ya, kalau soalnya misalnya enggak A besar A besar B besar B besar tapi A besar A kecil, B besar B besar, ya kan sah-sah aja. Kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk jengger ayam atavisme. Atavisme ini kan masalahnya tidak ada perubahan di perbandingan genotip, tapi dia fenotipnya yang aneh gitu. Fenotipnya yang aneh padahal induknya rosamapi. Ya, rosamapi. Hasilnya kan ini walnut ya. Kalau dua-duanya punya huruf gede ini kan walnut. Ya, walnut. Nah, ketika F1 disilangkan dengan sesamanya walnut dengan sesamanya, lo muncul lagi, ya, muncul lagi rospi, bahkan muncul single. Jadi dia punya 4 fenotip. Tidak ada perubahan, tetap walnutnya nanti 9, rosnya 9, rosnya 3, pi-nya 3, single-nya 1. Jadi perbandingan dia itu tetap 9, 3, 3, 1. Gak ada masalah di perbandingan, hanya di munculnya fenotip baru yaitu single.
Nah, kemudian, nah inilah untuk kriptomer ya. Kriptomer ini kan juga menarik ya, karena aneh gitu. Bunga merah putih disilangkan, tiba-tiba muncul bunga ungu. Oh, rupanya ya ada dua gen yang seolah-olah ketika mereka terpisah, mereka tidak mau memunculkan karakternya. Kalau udah bareng-bareng si A sama si B, bareng-bareng, baru munculnya ungu. Dari mana kita tahu ungu? Nah, kan pertanyaan simpelnya gitu ya. Dari mana kita tahu ungu? Ya, dihasilkan dulu dong. Jadi kan kita waktu belajar konsep Mendel, kenapa Mendel sampai bisa membuat formula 9331, kan setelah dia menyilang-nyilangkan, kemudian ada hasilnya, bijinya ditanam lagi, ditunggu sampai berbuah, dilihat buahnya warna apa, kemudian mau dilihat, loh kok penasaran, bijinya ditanam lagi, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertanya, dari mana bu asalnya ungu? Ini dari hasil ini, ditanam dulu, gitu. Jadi linaria ini realnya ada, gitu. Ya, walaupun entah di benua mana. Ya, hasilnya ungu. Disilangkan sesamanya, nah maka disinilah kalian nanti akan ketemu perbandingan 9-3-4. Apa yang 9? Ungunya 9, hitung aja nih ada 9. Ya, merahnya ada berapa? Merahnya ada 1, 2, 3. Ya? Nah, kemudian putihnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, inilah dia jawabannya. Ya, perbandingan 9 banding 3 banding 4. Kayak gitu. Itu ya, nah, kira-kira. Itu sih sebenarnya juga soal hafalan. Cuma kalau kalian familiar ngerjain soal genetik, kalian pasti tahu atavisme itu gak ada masalah dengan rasio perbandingannya ya. Dia cuman bermasalah di ini fenotipnya gitu. Kalau epistasis tuh biasanya kalau nggak 12-31, 9-7, 15-3, karena epistasis ini banyak jenis ya. Kenapa beda-beda bu? Banyak jenis, ada dia yang mendominasi adalah gen yang dominan huruf gede, ada yang mendominasi yang epistasis adalah gen yang huruf kecil kayak gitu. Ada yang rangkap bahkan ya, ada yang rangkap sama-sama huruf kecil, tapi ketika ada salah satunya saja warnanya akan ngikut dia. Maka perbandingan untuk epistasis itu ada beberapa jenis. Ya, ini polimer yang tadi, polimeri, banyak gen untuk satu karakter. Nah, maka jawabannya adalah kriptomer karena yang dia minta adalah 9 banding 3 banding 4. Soal nomor 8. Kelebihan sih. Soal nomor 8. Plasmid dalam rekayasa genetik ya, fungsinya apa ya, fungsinya apa? Kalau misalnya kita lihat bakteri kan punya dua materi genetik ya, punya DNA yang bentuknya antah berantah ini dan punya plasmid yang dia kecil. Kenapa orang lebih suka milih pakai plasmidnya? Karena lebih kecil dan lebih simpel dan dia lebih gampang untuk dikeluarin gitu. Karena kita butuh plasmid ini hanya untuk perantara ya. Hanya untuk perantara saja, kita pengen ngembangin gen Einstein misalnya. Ya udah dimasukin ke plasmidnya bakteri, disisipin. Jadi dipotong dulu ya bagian dari plasmid bakteri, disisipin. Nah, terus udah jadi baru dimasukin lagi tetap ke bakterinya. Harapan kita gen ini bisa diperbanyak. Gen unggulan ini bisa diperbanyak. Siapa yang bertugas memperbanyak? Bakterinya. Karena bakteri itu kan tidak mitosis tapi pembelahan biner, 1 jadi 2, 2, 4, dan seterusnya. Nah, maka jawabannya apa ini? Berarti apa jawabannya? D. Iya, D. Ya, pembawa gen yang akan diperbanyak. Itu tujuannya. Jadi kita kayak eksploitasi bakteri. Nggak apa-apa, karena dia banyak. Nomor 9, penyusunan ulang genetik pada tahap pembentukan sel ovum. Penyusunan ulang materi genetik itu keywordnya. Ya, penyusunan ulang artinya sudah diacak-acak, disusun lagi rapi. Ya, disusun lagi rapi. Nah, kalau dilihat di gambar ya. Kalau dilihat di gambar ya. Nah, kan di proses meiosis 1. Meiosis 1 itu krusial sekali karena disitulah terjadinya pertukaran lengan. Ya, pertukaran lengan, pindah-pindah gen kan di sini ya. Ini kan udah diacak-acak segala macam. Nah, kemudian yang dekat-dekat ini akan tukar-menukar lengan. Nah, di sini terjadinya variasi nantinya. Kenapa kita mirip bukan fotokopi dari ibu ya, tapi hanya mirip. Nah, karena proses ini ada crossing over ya, pertu-
pertukaran gen ya antara materi genetik yang homolog. Jadi proses ini pasti di meiosis 1. Ya tinggal lagi kalian lihat di pilihan jawaban kan ada dua tuh. Ada profase, ada anafase. Nah, nggak mungkin dua, nah. Karena dua itu dia tinggal membagi-bagi saja. Ya, hasil dari meiosis 1 di meiosis 2 itu tinggal dibagi-bagi saja. Ya udah, kebagian deh 4 sel dengan materi genetik yang berbeda-beda. Maka anak pertama, anak kedua, anak ketiga nggak akan mungkin fotokopi, tapi mirip. Nah, begitu. Nah, jadi kira-kira dari ini kan nggak mungkin ya, eliminasi, ya interfase apalagi, karena itu fase untuk bersiap-siap. Antara profase, anafase, jawabannya apa? Susah ya? Oke, ini susah ya. Ya, keywordnya crossing over. Nah, crossing over tadi kan terjadinya di profase, bukan di anafase. Di anafase itu nggak ada ngapa-ngapain. Anafase kan tinggal ngebagi, ya, hampir terbagi sel itu menjadi dua. Tidak ada pembentukan lagi, merapikan materi genetik itu nggak ada. Ya, putar balik, ulang balik, tukar-tukar dan sebagainya itu terjadi semuanya di tahap profase 1. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Ini waktunya mepet ya, kayaknya satu soal lagi deh. Ya, dua soal lagi nanti kalian tinggal baca aja ya. Sel telur dengan kromosom ganda. Ya, sel telur dengan kromosom ganda berarti kalian harus bisa asumsikan kromosomnya lebih gitu ya. Lebih harusnya kan X saja kan kalau sel telur itu. Ya, X saja. Nah, membuahi sel sperma Y berarti normal nih spermanya dan dihasilkan zigot dengan trisomi, udah pasti trisomi. Karena sel telurnya abnormal. Nah, individu tersebut menyandang, jadi dia kena sindrom apa? Nah, ini, kalau dia Turner, ya Turner itu kekurangan malah. Ya, kekurangan. Jadi Turner itu dia, ini nggak jelas jenis kelaminnya entah apa. Karena si X ini nggak punya teman. Jadi kromosom dia berapa? 45 totalnya. 45, ini kan pasang ya berarti. Ini 44 tambah 1 biji X. Jumlahnya adalah 45. Itu Turner. Nah, sedangkan di soal kita yang dimaksud adalah kelebihan 1. Berarti X, X, Y. Karena dia udah bilang sel telurnya ganda. Gitu. Ya. Nah, kalau dia Edward begini ya. Edward itu nggak bermasalah di X dan Y. Tapi dia bermasalah di kromosom nomor 18. Berarti formula dia nanti 45A. Ya. Jadi bukan 44 dia di autosomnya, dia kelebihan 1. Cuma di nomor 18, itu Edward. Nah, kalau dia super female, ya wanita super, nah X-nya yang lebih, jadi X, X, X. Permintaan soal kita bukan X-nya yang 3, X-nya 2 tambah Y-nya 1. Nah, down, nah sorry ya, ini salah. Sorry ya, down ini nggak begini. Down itu dia sama kayak Edward tadi. Cuma dia trisomi di nomor 21. Ya, trisominya 21 kalau Edward di nomor 18. Berarti ini 45A tambah, ya kalau anaknya cowok berarti XY, kalau anaknya cewek berarti XX. Itu Down syndrome. Nah, Klinefelter. Nah, Klinefelter ini, nah inilah yang dimaksud di soal ya. Nah, jadi dia trisomi tapi trisominya di gonosom. X, X, Y, ini Klinefelter. Ini laki-laki tapi punya payudara, maksudnya payudaranya berkembang, terus dia punya kelainan pada seksualitas dan sebagainya. Jadi perkembangan alat kelaminnya juga tidak sempurna. Nah, ini Klinefelter. Jadi dia trisomi tapi di khusus di kromosom yang terakhir. Gitu. Maka jawabannya adalah Klinefelter. Oke, Bu Rasa cukup dulu ya, karena udah waktunya udah habis. Dua soal lagi, nak, tinggal baca-baca aja nanti ya. Nah, ini tentang teori Darwin, materi kelas 12. Nah, ini juga masih glikolisis kok. Jadi nggak terlalu susah, Ibu rasa. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Nggak ada?
Terima kasih untuk yang sudah gabung hari ini. Sukses untuk persiapan UTBK-nya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke.